Sugeng Rianto, kelompok tani Marga Rukun, di mana terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Menteri yang telah memberikan pompa, yang program Pak Menteri adalah pompanisasi. Sekarang terbukti terwujud, sudah saya terima dan air sudah mengalir dari Bangan Solo ke lahan yang kering. Nah, itu saya juga terima kasih sekali, saya terhingga kepada Bapak dan Ramil beserta Babinsa yang telah mengawal program dari Kementan ini. Ini kurang lebih 10 hektar sampai 20 hektar, Bapak, karena lahan yang di sana ada hampir 10 hektar, yang sana ada 5 hektar. Jadi ya sekitar 15 hektar yang pasti. Harapan saya adalah dari IP1, semoga ini bisa, karena ada pompa yang baru dan bagus ini, bisa menjadi IP2 atau IP3, juga yang diharapkan Bapak Menteri IP4. Namun kita sebagai petani berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan tanam 3 atau 4 kali. Perawatan kita bersama-sama, karena ini yang memakai adalah beberapa petani. Jadi kita di sini kita saling mengawasi sebagai pengawal. Ini adalah sinergi dari Pak Menteri sama Bapak TNI Angkatan Darat. Demikian, Bapak, ya. Saya selaku mewakili kelompok tani Sumber Makmur 7 mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk program pompanisasi dari Pak Mentan, terutama nanti kita ini bisa mengairi sekitar 30 hektaran nanti ke depannya. Dan terima kasih dari bapak-bapak dari TNI, terutama Bapak Babinsa yang selalu mendampingi kita setiap hari. Setiap kita ada agenda pertanian, kita selalu didampingi, dan Ibu PPL selalu mendampingi kita. Dan alhamdulillah dengan adanya program pompanisasi, mudah-mudahan kedepannya bisa membawa kemakmuran bagi para petani di Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Saya Mohidin, mewakili kelompok Sumber Makmur 1, mengucapkan terima kasih Bapak Menteri Pertanian, pompanisasi sudah kami pasang, bisa memanfaatkan lahan kami seluas 30 hektar. Semoga kedepannya bisa memberi manfaat pada petani Desa Kanten. Terima kasih. Kami dari Tani Lestari 1, Bapak Sunanto, Desa Pagerosi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang telah memberikan bantuan pompa. Dengan adanya bantuan pompa ini, semoga produktivitas pertanian di desa kami semakin meningkat. Dan terima kasih kepada Pak dan Ramil, Bapak Babinsa, dan Ibu Korluh Pertanian Kecamatan Trucuk. Semoga dengan adanya bantuan ini, produktivitas pertanian di desa kami semakin meningkat. Pak Rodi dari kelompok Tani Rukun Makmur, Desa Pengantan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Kurang lebih 50 hektar, Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas bantuan pompa air ini, sehingga petani kami bisa tanam padi 3 kali. Terima kasih Bapak Babinsa dari Koramil Balen, serta Pak Dandim Bojonegoro. Kami dari petani kelompok Rukun Makmur mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pendampingannya, atas dampingannya, atas bimbingannya, sehingga petani kami dapat menikmati pompa air ini dengan baik. Kami Pontan Karya Makmur Desa Tenggir, Kecamatan Kepombaru, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Kodim 0813 Bojonegoro atas bantuan pompanisasi untuk mendukung program percepatan tanam dan peningkatan produksi padi nasional.
pada kesempatan siang hari ini saya sebagai Dandramil Trucuk mendampingi atau pendampingan kepada kepala Gapoktan yang khususnya Desa Banjarsari ini untuk membantu pelaksanaan pompanisasi yang alhamdulillah di Gapoktan Marga Rukun Desa Banjarsari alhamdulillah airnya sudah mengalir seperti ini, sudah bagus sekali. Maka dari itu terima kasih, mudah-mudahan dengan adanya pompanisasi yang dilaksanakan dari pimpinan pusat pertanian dari pusat, mudah-mudahan sangat membantu pertanian di wilayah desa Kecamatan Trusuk. Ada 6 titik, kebetulan di sini adalah yang pertama, nanti geser ke sana di ke arah Pagar Besi dan juga nanti di daerah Kanten, bisa membantu pelaksanaan pertanian yang tadinya tanah sawah tada hujan bisa sekali panen, nanti diharapkan bisa 2 kali sampai syukur-syukur sampai bisa 3 kali, itu harapan kami, dan bisa memberikan kesejahteraan secara umum kepada masyarakat wilayah Kecamatan Kanten pada umumnya. Kami selaku penyuluh Desa Banjarsari sangat bangga karena dengan adanya bantuan pompa dari Kementerian Pertanian, mudah-mudahan ini salah satu support dari pemerintah, dan kita bekerja sama dengan Bapak Dandramil, Babinsa, kita bersinergi untuk mensupport pangan kita bisa tercukupi dan produksi kita naik karena ada tambahan support dengan adanya pengairan yang lebih mudah. Untuk petani Desa Banjarsari dan secara umum di Kecamatan Trucuk, kita bisa meningkatkan indeks pertanaman kita dari tanam padi 1 kali bisa naik ke 3 kali, bahkan harapan nanti bisa meningkat sampai 4 kali. Terima kasih kepada Bapak Dandramil Kecamatan Trucuk dan Bapak Babinsa, kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dan memberi semangat pada kelompok tani di Kecamatan Trucuk. Pompanisasi tingkatkan produksi.